Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu, selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 31 Maret. Tidak ada yang perlu kamu salahkan dari masa lalu. Jika memang ada, cobalah untuk mengoreksi dirimu sendiri. Menyalahkan orang lain bukanlah jalan keluar yang tepat. Jangan memendam amarah tetapi berbahagialah di umur yang kini bertambah. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak besok, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2019, Virgo hati-hati, Scorpio menegangkan, zodiak lain bagaimana ya? Berikut adalah ramalan zodiak besok, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2019. Besok, Virgo patut bersenang-senang dalam merayakan pencapaian tak terduga. Sementara itu, gelombang kekacauan Cancer juga akan terus bertambah kuat seiring berjalannya hari. Bagaimana dengan zodiak lainnya? Sebelum menikmati libur di akhir pekan besok, simak peruntunganmu melalui ramalan zodiak. Akankah jadi hari yang menguntungkan atau sebaliknya? Simak ramalan zodiak selengkapnya yang telah Zodiak ID rangkum dari Dharma Sensei. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 20 April. Akhir-akhir ini Aries sangat sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan sosial. Sudah saatnya Aries mengambil istirahat untuk menikmati sesuatu untuk kebaikannya sendiri. Kesehatan Aries bisa menjadi penyebab kekhawatiran. Aries disarankan untuk meletakkan semua yang lain di back burner jika ia merasa stres. 2. Taurus tanggal 21 April. Tanggal 21 Mei. Besok Taurus cenderung membuat pengeluaran yang sia-sia. Taurus akan lebih gegabah, boros dan mengeluarkan uang lebih dari yang kemampuannya. Pengeluaran Taurus pasti melebihi pendapatannya. Taurus harus bersikap sekencang mungkin. Tidak membeli sesuatu yang tidak perlu atau terlalu mahal dapat membantu mengendalikan kerugian. Berpikir dua kali sebelum memutuskan sebelum membeli apapun, Taurus. Akan menjadi ide bagus jika Taurus menghindari pergi ke mal atau tempat perbelanjaan lain, besok. 3. Gemini, tanggal 22 Mei tanggal 21 Juni. Gemini mungkin menemukan pemahaman yang tepat tentang orang lain besok. Gemini akan menyenangkan hatinya dengan kehadiran dan hadiah. Dan Gemini akan menelusuri puluhan ruang pamer untuk mencari hadiah yang sempurna dan mahal untuk kekasihnya. Gemini juga akan berupaya mencapai sasaran jangka panjang. Semoga sukses. 4. Cancer, tanggal 22 Juni tanggal 22 Juli. Besok Cancer mungkin akan tenggelam dalam lautan emosi. Gelombang kekacauan juga akan terus bertambah kuat seiring berjalannya hari. Namun, keadaan mengerikan seperti itu mengeluarkan yang terbaik dari diri Cancer. Cancer akan dapat mengarungi badai tanpa ada yang lain selain kesabaran. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 23 Agustus. Leo akan menyelesaikan semua tugas dengan keberanian, besok. Akibatnya, upaya yang telah Leo lakukan dalam beberapa bulan terakhir kini akan berbuah. Leo perlu membuat jadwal tugas yang harus ia selesaikan hari ini. Leo juga perlu menjaga diri dari stres yang berlebihan, jika tidak kesehatannya akan menderita. 6. Virgo, tanggal 24 Agustus tanggal 22 September. Virgo patut berselancar saat menikmati pencapaian yang tidak terduga, tapi perjalanan kegembiraan Virgo besok mungkin dihabiskan untuk merasa jengkel tentang masalah yang ia miliki. Berharap mendapatkan uang baru untuk usaha baru.
Bisnis Virgo akan naik di atas gelombang tertinggi besok. 7. Libra, tanggal 23 September, tanggal 23 Oktober. Libra akan dapat melihat perubahan besar dalam status pribadi dan sosialnya. Hal ini mungkin karena media seperti televisi atau karena ide-ide inovatif Libra di tempat kerja. Orang-orang akan memuji pekerjaan Libra hari ini. Libra akan lebih tertarik pada seni rupa. 8. Scorpio, tanggal 24 Oktober, tanggal 22 November. Scorpio mungkin berencana untuk meluncurkan produk baru besok. Tetapi tunda peluncuran itu jika Scorpio ingin menggantikan unsur-unsur jahat tertentu. Tetapi setelah pertandingan menunggu, Scorpio dapat melanjutkan rencana dengan banyak keriuhan. 9. Sagittarius, tanggal 23 November, tanggal 21 Desember. Sagittarius memiliki kemampuan memotong masalah itu menjadi irisan kecil dan melahapnya. Sagittarius adalah orang yang tidak akan lari dari masalah, tetapi menghadapinya. Berita baik dari negeri yang jauh dapat menyenangkan Sagittarius dan membuat harinya menyenangkan. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember, tanggal 20 Januari. Apakah Capricorn tidak lelah melakukan hal yang sama berulang kali? Keluarlah dari cangkang dan menghirup udara segar, Capricorn. Mungkin dapat diartikan pindah ke rumah yang lebih besar dan lebih baik. Hal itu akan mengambil sebagian besar dari tabungan Capricorn, tetapi ia tidak mengeluh. Capricorn bukan pemboros. Capricorn mengerti bahwa uang tidak dapat membeli segalanya, tetapi itu pasti dapat menambah kenyamanannya. 11. Aquarius, tanggal 21 Januari, tanggal 18 Februari. Aquarius dipenuhi dengan pekerjaan, tetapi ia akan dapat menyelesaikan tugas yang tertunda. Namun, penting bagi Aquarius untuk terus maju, jika tidak pertumbuhannya mungkin akan berhenti. Jaga diri Aquarius merasa sedang diintai, sebaiknya ia perhatikan gerakan yang dilakukan lawan untuk bersiap menghadapi tantangan apapun. 12. Pisces, tanggal 19 Februari, tanggal 20 Maret. Pisces akan mengalami perasaan campur aduk besok. Di satu sisi ketegangan dan stres tentang cara mengatur situasi yang memburuk dengan benar akan membuat Pisces khawatir. Dan di sisi lain Pisces akan merasa ingin menerima sesuatu apa adanya. Apa yang Pisces pelajari sekarang akan sangat vital dalam perkembangannya. Dan itu akan membantu Pisces maju dan menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Sekian prediksi hari ini Minggu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.